Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini saya ingin memasak telur, tapi dengan cara yang berbeda. Ingin tahu bagaimana masaknya? Ikuti videonya. Bahan-bahannya ada 3 siung bawang putih yang akan saya iris-iris tipis seperti ini. Seperempat bawang bombay. Saya iris-iris tipis seperti ini. Ini kalau nggak ada bawang bombay bisa dipakai bawang merah ya. Kemudian cabai secukupnya sesuai selera akan saya potong-potong seperti ini. Satu buah tomat akan kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak. Ini minyaknya sudah mulai panas. Langsung saja kita tumis bawang putih, bawang bombay, dan cabenya. Kita tunggu sampai bawang putih dan bawang bombaynya wangi ya. Sambil menunggu bawang putih dan bawang bombaynya wangi, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Like, comment, and share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Kemudian kita masukkan sepotong lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian kita masukkan satu lembar daun salam. Kita ikut goreng ya. Setelah bawangnya layu seperti ini, kemudian kita masukkan tomatnya tadi. Kita tunggu sampai tomatnya lumat. Lalu kita pencet-pencet seperti ini. Setelah tomatnya lumat seperti ini, kemudian kita masukkan sekitar 200 ml air sampai 250 ml air. Kemudian telurnya ini kita masukkan satu persatu seperti ini ya. Kita tunggu sampai telurnya matang, jangan diaduk-aduk ya. Ini nanti telurnya akan memisah-misah sendiri seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggorengnya dulu, tapi langsung dimasukkan ke dalam air waktu kita memasak. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, sejumput gula pasir, satu sendok makan kecap manis, satu sendok makan saus tiram. Ini kita pakai api sedang saja ya. Sambil kita lihat apakah telurnya sudah mulai matang, sudah seperti ini. Bisa kita balik ini. Oke, kita tunggu sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap dan telurnya matang sempurna. Oke ya, ini airnya sudah menyusut dan telurnya sudah matang. Kemudian bisa kita angkat. Sebelum diangkat, kita intip rasanya dulu apakah sudah pas atau belum. Sudah pas ini, bisa kita matikan, kemudian kita sajikan. Oke ya, ini telurnya sudah matang. Cara beda masak telur kita hari ini tentunya lebih sehat, karena telurnya cuma direbus saja ya dan tidak perlu digoreng. Oke, kita coba iris dalamnya ya. Seperti ini. Ini karena saya suka telur yang matang ya. Kalau yang suka setengah matang bisa dibuat setengah matang. Oke, mungkin begitu dulu resep yang saya share hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.